Abon bosku. Lah. Akhirnya dapat juga babon. 3 jari lah. Oke bosku, kali ini saya mancing lagi bosku. Mancing ikan belanak ya, di kuala sungai. Kita opening dulu bosku. Kali ini saya mancing pakai lumut ya. Coba dulu pakai lumut. Pakai umpan lumut bosku. Untuk target ikan belanak ya, ikan belanak, ikan mujair, sama ikan kiper ya. Untuk spot ini di kuala bosku, sungai. Untuk TG yang saya gunakan maguro ya. Maguro estima 4,5 meter ya. 450. Kelihatan enggak? Nah, begini. Luas pendek ini bosku, 4,5 meter. Untuk mata kail Daichi ya, nomor 1, pakai single hook nomor 1 ini bosku pancingnya. Oke, seperti apa keseruannya kita langsung saksikan saya ya. Kali ini saya mancing pagi-pagi bosku, sekitar jam 8 ya, jam 8 jam 9 ya. Oke, semoga saja ada hasil. Untuk cara pasang umpannya sangat mudah bosku, tinggal dicelup-celup saya seperti ini ya. Umpan lumut. Oke bosku, kita coba dulu lemparan pertama ya, semoga ada hasil. Umpan lumut bosku. Oke, langsung saya lemparan pertama, semoga ada yang makan ya. Kali ini saya bawa 2 tekek bosku. Yang ini
7 meter 20 ya. Panjang sekali. 7 meter lebih. Coba dulu pakai 2 TG ya. Sambil menunggu ikannya mau makan, kita pasang dulu ini tegek. Kali ini sih saya mancing pakai 2 tegek bosku ya. Ini sekitar 7 meter lebih, 7 meter 20, ruas panjang. Untuk merek corannya gua kirim ya, produk Cina, 7 meter 20. Kita coba pasang umpannya. Umpan sangat mudah, klik-klik aja, langsung lempar ya. Tinggal tunggu berapa menit sampai ada yang mau makan ya. Biasanya sih pas lagi makannya biasanya selalu rame bosku. Sebenarnya pakai rangkaian lumut bagus bosku, 3 mata kail, 2 mata kail, sebenarnya lebih mantap lah. Cuma saya coba dulu pakai single hook ya. Nah, strike bosku, ikan apakah kerangan ini? Ikan keeper. Oh, ikan keeper. Kalau di tempat saya ini namanya ikan keeper bosku. Harus pelan-pelan mengambilnya karena sangat bahaya. Oke, kita cari lagi. Biasa di sini ikannya besar-besar bosku. Biasanya bapun juga ini, ikan belana. Naik lagi. Banyak sekali ikan keeper yang makan. Strike pertama ikan keeper bosku. Kalau mancing sungai bosku pakai lumut, biasa targetnya ya ikan keeper, ikan mujair, ikan belanak, ikan tawes juga biasa mbak makan. Mumpung lagi cuti ya, pulang kampung, kita mancing di kuala dulu, di sungai-sungai, cari ikan sungai ya.
Sebelumnya biasa mancing di laut, casting. Kali ini saya coba di sungai dulu ya, cari ikan keeper, ikan belana. Semoga saya dapat ikan belana sebentar ini. Oke, kita lempar lagi ya, cari lagi. Semoga saja ada ikan belana mau nyambar ya, mau makan umpan. Sebenarnya mancing di sungai ini enaknya sambil ngopi bosku. Nah, strike lagi bosku. Nah, strike lagi. Ikan apakah gerangan ini? Lumayan juga tarikannya ini bosku, karena pakai tegek ya. Wah, oke, naik. Akhirnya dapat juga ikan belana bosku. Dua jari, sekitar dua jari ya, dua jari. Lumayan. Ikan belana ini lumayan juga tarikannya. Biarpun dua jari ya. Lumayan, tapi dua jari bosku tarikannya. Oke, kita cari lagi. Ini ikan enak ini kalau di kuah bosku, enak sekali. Ikan paling enak ini di dataran sungai ya. Sudah ikan belana yang paling enak. Kalau mancing ikan begini ya harus sabar bosku. Berbeda dengan mancing di laut. Sebenarnya sambil ngopi mantap nih bosku. Lupa bawa kopi. Nah, strike lagi bosku. Ya, ikan keeper lagi. Dapat lagi bosku. Ikan keeper. Kalau di tempat saya ikan keeper bosku, kecil-kecil. Lumayan, goreng kering. Kasih sambal mantap nih bosku. Oke, kita cari lagi ya. Nah, strike lagi nih bosku. Ini kayaknya besar ini bosku. Agak berat ini tarikannya. Oke. Harus hati-hati ya, karena hook mata kail juga kecil nomor satu. Jadi tidak boleh kita langsung tarik ya. Harus sabar sampai naik. Ini kemungkinan agak besar ini bosku, lebih berat dari yang tadi. Semoga saja babon ini.
Eh, dia kasih, eh, dia tarik terus nih bosku. Lumayan kayak ini besarnya, berat babon kayak ini. Mancing begini kita harus sabar sekali bosku, tidak main tarik aja. Eh, dia bawa pinggirnya. Kalau besar ya harus turun bosku, harus ambil di bawah biar dia lepas ya. Sayang kalau lepas ikannya, jadi harus pelan-pelan. Wah, besarnya bosku, babon ini. Oke, dapat. Eh, besarnya babon. Babon bosku. Lumayan ini babonnya. Oke lah. Akhirnya dapat juga babon. 3 jari lah. Kalau di tempat saya ini namanya ikan belanak bosku. Sepantal bosku. Lain. Naik babonnya. Ini ikan belanak biasanya ada di kuala, di sungai, ya, di muara biasanya ada ini ikan belanak. Nah, dapat lagi bosku. Ini ikan kiper lagi. Kecil-kecil. Ikan kiper lagi bosku. Kecil-kecil. Ini kalau digoreng enak sekali bosku. Digoreng kering ya. Dikasihkan sambal. Okay. Mantap sekali bosku. Oke, kita cari lagi ya. Nah, strike lagi bosku, strike. Nah, ini lumayan sekali nariknya. Kayak besar ini babon ini bosku. Kuat sekali tarikannya ini. Lebih kuat dari yang tadi ya, kencang sekali tarikannya ini, harus ekstra hati-hati ya, jangan sampai lepas. Tidak bisa dipaksa ini kan, karena kalau dipaksa sudah pasti lepas ya, harus ekstra hati-hati. Pelan-pelan saya, yang penting pasti ya, pasti naik. Lumayan tarikannya ini bosku. Nah, ini dia. Hey, bebe besarnya babon bosku. Oke, akhirnya. Oke bosku, akhirnya naik lagi babon bosku. Naik babonnya.
Kalau di tempat saya ini namanya ikan belanak, bosku. Hei, tempat nyari, bosku. Naik empat jari, dimasak kuah ini enak sekali. Jos kandos. Oke, kita cari lagi ya. Biasanya kalau ikan belanak di sungai atau di kuala ya, itu dagingnya enak sekali, bosku. Ada lemak-lemaknya ya. Berbeda dengan oke, kita cari lagi. Belanak di muara atau di laut ya. Biasa di laut kan biasa belanak ekor kuning ya. Tapi kurang enak lah, kurang mantep. Kalau belanak di kuala itu berlemak dagingnya, bosku. Jadi kalau dimasak itu mantap. Nah, kali ini saya ditemani sama saudara aku ya. Masih kena saudara saya. Ditemani saudara ya. Ya, baru datang. Sudah naik 3 ekor belanak ya, babonnya. Baru datang saudara mbak temani. Angkat medut. Nah, tawes. Oh, ikan tawes. Lumayan besar ini, bosku, ikan tawes. Enak juga ini ikan tawes kalau digoreng, dikasih sambal ya. Biasanya kalau di kuala banyak ini ikan tawes. Kali ini saya tidak dapat ikan mujair, bosku. Lagi tidak makan, tidak mau makan. Padahal di sini banyak sekali ikan mujair, bosku, besar-besar lah. Cuman tidak mau makan ya. Kayaknya pancing saudara saya lagi dimakan itu. Oke, strike dia. Kayaknya babon ini, bosku. Jorannya. Joran dia pakai ini ukuran panjang 6 meter lebih ya. Boy, besar, bosku. Babonnya ini. Langsung saya diamankan. Belanak. Hei, babon, bosku. Babon. Oh, ikan belanak. Ikan belanak, bosku. 3 jari lah, lumayan. Sebenarnya tadi saya mau pulang, bosku, lantaran saudaraku datang bawa lumut banyak, jadi saya lanjut mancing karena lumut yang saya pakai tadi sudah mati, bosku. Syukur ada saudaraku datang bawa lumut, jadi kita lanjut mancing lagi. Biasanya di sini besar-besar makan, bosku, belanaknya itu ukuran lengan ya, ukuran paha. Biasa di sini
kasih putus juga senar, kasih putus, patah joran, baru patah mata kail, saking besarnya ya. Oke, karena sudah sore ya, jadi kita mau TV pulang. Oke, review hasil bosku. Lumayan. Size babon. Size bakar. Mantap lah.